Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di analog digital converter ya, ADC controller. Di pertemuan sesudah UTS ini, insyaallah hari ini kita akan belajar teori dan bagaimana cara membuat simulasi Proteus ADC ya, analog digital converter. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya untuk mendukung channel saya, silakan Anda subscribe ya di channel saya, subscribe. Setelah Anda subscribe, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga setelah Anda subscribe, makin banyak video-video yang bisa Anda pelajari di channel saya. Oke, kita lanjut. Baik, analog input ADC. Nah, apa itu analog digital converter? Nah, analog digital converter adalah pengertian definisinya adalah tegangan analog atau sistem analog yang dikonversi menjadi tegangan digital atau sinyal digital. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contoh seperti ini. Misal di beberapa atau di alat ukur ya. Ini saya bedakan ada dua perbandingan alat ukur antara yang analog dan yang di digital ya. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah jika kita lihat kalau sistem analog pada saat kita mengukur baik itu tegangan, komponen ya, maka sistemnya lebih konvensional ya, masih menggunakan jarum. Nah, engineer atau teknisi atau pengguna yang memakai alat ukur ini untuk mengetahui berapa nilai value-nya, maka otomatis dia harus mempunyai pengetahuan tentang alat ukur analog ini karena nilai angkanya belum ditampilkan secara langsung. Akan tetapi ada ketentuan khusus bagaimana bisa membaca hasil dari pengukuran pengukuran komponen ataupun tegangan yang telah diukur. Nah, oleh karena itu sistem analog atau konvensional kita katakan bahwa ini masih sistem yang masih sederhana ya. Belum menggunakan yang namanya ADC. Nah, sistem digital itu menggunakan ADC. Kenapa? Nah, pada saat Anda mengukur komponen ataupun tegangan di menggunakan avometer digital, maka value atau nilainya sudah bisa langsung terbaca ya, nah, tanpa kita harus memiliki teknik atau bagaimana cara mengukur atau membaca seperti yang dilakukan kalau menggunakan avometer analog. Nah, seperti itu. Jadi, penerapan ADC itu adalah penerapan di sistem digital. Bagaimana kita mengubah tegangan analog menjadi digital. Sehingga digital itu langsung berupa angka yang ditampilkan tanpa melihat lagi berapa nilainya seperti yang dilihatkan seperti contoh avometer analog ya, yang masih belum menunjukkan angka desimal seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu ADC, yaitu bagaimana tegangan analog dikonversi atau diubah menjadi tegangan digital ya. Oke, kita lihat di microcontroller Arduino Uno. Nah, ADC Arduino Uno itu adalah sering kita temukan ya, atau melihat, cuma kita mungkin belum memahami yang mana ADC-nya. Nah, kalau kita melihat di pinnya, coba kita lihat pinnya ini, ada analog input. Nah, ini adalah pin yang disediakan untuk ADC ya, untuk analog digital converter ya. Artinya, tegangan analog dapat dikonversi menjadi tegangan digital melalui pin analog in, di mana analog input terdiri dari 6, yaitu A0, A1, A2, A3. 3, 4, dan A5. Jadi terdiri dari 6 pin ya. Nah, yang perlu lagi diketahui adalah Arduino Uno itu memiliki resolusi 10 bit ADC-nya ya. Jadi ADC-nya 10 bit. Nah, di mana 10 bit itu jika kita pangkatkan 2 pangkat 10, jadi kita pangkatkan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Atau dari 0 sampai 1223. Jadi nilai terbesarnya adalah 1023, nilai terkecil adalah 0. Range-nya itu jumlahnya kalau kita jumlahkan itu adalah 1024. Kemudian tegangan sumbernya itu
adalah 5 volt ya. Jadi Arduino Uno ini tegangan sumber untuk ADC-nya adalah 5 volt sebagai referensi nanti pada saat kita mengukur atau menentukan berapa nilai ADC-nya. Nah, untuk menentukan nilai ADC yang terukur itu mempunyai formula atau rumus di mana nilai ADC maksimum dikalikan nilai yang tegangan yang terbaca. Kemudian nilai tersebut dibagi dengan nilai tegangan sumber. Jika kita konversikan dalam formula seperti ini, jadi ADC yang terukur sama dengan 1023, ada juga yang menulis 1024 ya. Jadi sebenarnya yang paling betul itu adalah 1023. 1023 kali tegangan ya. Tegangan terbaca dibagi tegangan sumber. Nah, itu ya kalau kita mau menentukan nilai ADC-nya yang terukur berapa. Kemudian resolusi ADC. Nah, resolusi ADC adalah artinya dalam satu bit, karena dalam range ADC-nya itu kita satuannya adalah bit, jadi dari 0 sampai 1023 bit. Jadi per satu bit itu sama dengan 5 dibagi 1023, berarti 0,0048 volt atau 4,9 milivolt. Jadi dalam satu bit itu sama dengan 4,9 milivolt ADC, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya. Contoh perhitungan ADC di Arduino Uno. Misal, cara mencari nilai ADC ya. Cara mencari nilai ADC dengan menerapkan persamaan yang ada dengan dan tegangan terbaca sebesar 2,112 volt. Contoh ini ada tegangan yang terbaca itu adalah 2,12 volt. Ini tegangan analognya ya. Kemudian dimasukkan di pin Arduino Uno. Nah, berapakah perhitungan nilai ADC-nya yang terukur? Maka dengan menggunakan rumus yang ini, 1023 ADC maksimum dikali tegangan terbaca dibagi sumber, tegangan sumber. Nah, 1023 tegangan yang terbaca 2,12 ya analognya dibagi 5 volt tegangan sumber sama dengan 434. Jadi ADC yang terbaca 2,12 volt ya, itu ADC-nya adalah 434. Jadi 434 satuannya itu bisa bit ya. Satuannya bit seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silakan Anda masuk di kolom kolom sini ya. Silakan Anda bertanya di channelnya ya mengenai teori ADC. Oke, saya tunggu pertanyaannya jika ada. Untuk teori sementara itu, nanti di video selanjutnya kita masuk bagaimana kita mensimulasikan ADC di Proteus yang lebih sederhana. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.